Banyak sekali sahabat ini di Saung. Pisangnya banyak sekali sahabat. Dan ini moncongnya langsung keluar pisang sahabat. Wah, pohon besar ini kayaknya ada jurigan nih sahabat-sahabat. Ngeri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jugala Channel Official. Kali ini saya menuju untuk ke sebuah perkebunan atau kebun di sana. Saya akan mencari sesuatu yang ada di sana. Oke, ini perjalanan sangat jauh sekali dan ini jalan dari kampung Manglid untuk menuju Parakan Tilu, dan bukan hanya rusak tapi ini betul-betul belum diaspal sama sekali ya. Ini hanya bebatuan dan genangan air. Ini termasuk Desa Muncang sahabat. Oke, lanjut. Ada saung. Mantul. Mantul. Ada. Waduh, keren. Ada pisang. Pisang mongor. Kayu bakarnya sangat banyak sekali ini buat dibawa ke rumah nih, buat kayu bakar di rumah nih. Banyak sekali sahabat ini di saung. Ini juga ada pisang apa ya, bagus pisangnya, panjang. Oh, keren. Banyak ini juga, banyak kayu bakarnya sahabat. Penuh. Dan ini ada pisang aneh keluarnya dari tengah sahabat ya. Nah, ini pohon pisangnya. Nah, dan ini moncongnya langsung keluar pisang sahabat. Keren. Dari tengah itu sangat jarang sekali pisangnya. Dan ini banyak pisang. Pisangnya banyak sekali sahabat. Juga banyak pisangnya. Cabe, tanaman cabe sahabat. Banyak ternyata di kebun. Ini benar-benar dipiara ini kebun. Banyak tanaman pohon manggis sahabat. Mantul. Tanaman pohon manggisnya banyak sekali sahabat. Ini pohon kadaka sahabat. Keren kadakanya. Ada yang ambil rumput bawa ke motor sahabat. Sangat jauh sekali karena pakai motor. Ada saung lagi. Banyak saung sahabat. Ini tempat ngebakar singkong. Ini sudah nyampe di hutannya Cirenta sahabat. Ngeri pisan. Ini padahal di siang hari sahabat ya, tapi ada gimana gitu. Hanya terdengar suara-suara binatang kecil khas Tasikmalaya ya, hutan Tasikmalaya ya. Asli dan asri ini suara binatangnya sahabat. Ada pohon salak, pohon aren, banyak pohon kadaka atau kadaka tuh. Benar-benar banyak
pohon jambe dan yang lainnya. Ih, sangat ngeri sekali ini, padahal di siang hari sahabat, ini hanya ada jalan setapak, ini jarang terjamak sama orang ya kesini. Ini padahal di siang hari ya. Saya coba lebih ke atas lagi, yang lebih serem lagi sahabat, ke atasnya nih. Barangkali ada ular atau binatang apa sahabat, kita cari ya. Atas saya tadi dari sana, ngeri. Benar-benar hutan. Harus menuju ke bawah. Keren, keren. Bonsai. Hampir bawah. Hampir ke bawah saya. Kayaknya ada air bersih nih dari atas gunung perbukitan nih sahabat. Oh iya, ini dari atas sahabat ya, airnya bersih sekali. Menuju pulang nanjak sekali jalannya sahabat.